Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Babe 006, channel yang akan mereview game dan konsol. Oke, di video kali ini gue akan mereview game lagi ya brother, yaitu game balap legend di PS2. Nama gamenya yaitu adalah Need for Speed Most Wanted. Cuma yang akan gue mainin kali ini yang versi PC dan remaster atau HD edition. Untuk gamenya gue beli di Tokopedia dengan harga Rp4.000 ya brother, dan ukuran filenya 3,5 GB. Jika kalian berminat dengan gamenya, linknya gue taruh di deskripsi video berikut. Oke, langsung aja kita coba main game Need for Speed Most Wanted Remastered. Hi, I'm Josie Maron and Oke, di awal kita bisa lihat tulisan Need for Speed Most Wanted Remastered HD Edition. Untuk pembuatannya tahun 2021 ya brother. Untuk main menunya sama dengan yang ada di PS2, yaitu ada karir, lalu ada challenge series, quick race, my car, land play, online, bisa online ya ini nanti, alias manager, dan option. Bisa kalian lihat untuk tampilan dari mobil atau backgroundnya bagus banget ya brother, beda dengan yang versi PS2. Oh ya, di sini untuk audio dari tracknya gue off kan agar tidak terkena copyright. Untuk settingnya gue off, lalu untuk videonya gue rata kanan semua. Untuk resolusinya bisa kalian pilih dari yang 600, 800, 1084, 1280, 1084, dan bisa kalian custom lagi di advanced settingnya. Di sini gue rata kanan semua ya brother, karena game ini termasuk ringan di PC yang gue gunakan. Untuk kontrol bisa pakai keyboard ataupun gamepad yang kalian miliki. Untuk yang gue pakai ini memakai gamepad X3, terdeteksinya Xbox 360. Oke, kita coba lihat untuk mobil-mobil yang ada di dalam stok Need for Speed Most Wanted Remaster ini. Untuk stoknya ada 113 yang udah unlock ya brother. Lalu ada mobil dari blacklist 15 sampai blacklist 1 dan tambahannya. Nah, ini ada BMW M3, Camaro SS, Porsche, Mercedes-Benz. Kita lihat yang di stok tadi ya. Nah, ada mobil polisi ya, dari bintang 1 sampai 5 atau 6 itu kalau nggak salah. Ada Fiat Punto, Mercedes-Benz, Rockport, mobil polisi lagi ya. Nah, ada yang mobil paling besar ini, Ford, Rockport lagi. Ada Toyota Celica, Honda Civic tipe R. Waduh, mantap. Ada Nissan Silvia, Mazda RX7, Toyota Supra, Ford Mustang GT, ada Jeep juga,
ada Nissan 350Z yang di underground 2 ya brother. Untuk yang bawaan dari PS2 tidak sebanyak ini ya brother, untuk mobil stoknya. Lalu kita coba yang urutan 100 ke atas saja. Di sini ada Murci Lego, ada Ferrari juga brother. Nah seperti ini Ferrarinya, Ford GT, Corvette, dan masih banyak lagi mobil supercar ya brother, termasuk ini. Nah ada Pagani, Ferrari, BMW M3, dan Bugatti Chiron yang paling terakhir, yaitu ada Lamborghini ya brother. Oke, kita coba masuk ke karir dulu dan masuk ke free roam. Di sini bisa kalian lihat detailnya lebih bagus, bangunannya lebih jelas. Lalu jalanan-jalanannya juga lebih terang ya brother. Pohon-pohon juga terlihat sangat jelas sekali, beda dengan versi yang PS2 nya. Oke, kita coba keliling sebentar. Nah di sini untuk mobil-mobil yang parkir juga terlihat lebih bagus ya daripada versi aslinya, versi PS2 atau yang belum di remaster. Kita coba balap masuk ke race event dari Sony atau Blacklist 15. Kita coba yang sirkuit ini ya brother. Oke, gas main gamenya.
Oke, kita menang juara satu ya, brother. Kita coba masuk ke quick race. Kita save dulu untuk progresnya. Nah, masuk quick race, lalu custom race, lalu kita pilih sprint saja. Cari jalan yang nggak terlalu panjang untuk levelnya, isi dulu aja ya brother. Kita mau coba mobil apa enaknya ini, coba ini, gue penasaran pakai Bugatti Chiron. Oke, gas main gamenya. Jadi itu dia review game Need for Speed Most Wanted Remastered PC Edition ya brother. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih brother.